Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah, ini adalah bolu pisang ya, dan kali ini aku mau bikin bolu pisang. Dan ini aku ada 2 buah pisang ya. Ini aku akan haluskan pakai sendok garpu ya. Dan di sini aku udah siapin tepung terigu. Kemudian 1 bungkus susu bubuk Denko ya. Kemudian aku tambahkan baking soda. Terus baking powder. Kemudian aku akan aduk merata ya. Nah, kemudian aku ada 2 butir telur. Gula pasir. Nah, untuk bahan-bahannya aku akan tulis di deskripsi box ya. Kemudian kita akan aduk sampai gulanya larut ya, teman-teman. Kemudian masukkan pisang. Aduk merata ya. Nah, kemudian aku akan masukkan tepung terigu yang udah dicampur dengan susu baking soda itu ya. Nah, aku akan ayak ya. Dan aku akan bagi menjadi 2 bagian ya, supaya mudah untuk mengayak ya. Nah, kita akan ayak seperti ini ya, teman-teman. Jadi biar tepung-tepung yang bergerindilan itu tidak ada ya. Dan kemudian kita akan aduk sampai merata ya. Nah, setelah merata kayak gini ya guys, kemudian masukkan sisa tepung yang tadi ya. Dan kita akan lakukan seperti step yang tadi ya. Admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I something I can't forget. My heart won't let it rest, but you. Nah, setelah merata kayak gini ya, kemudian tuangkan minyak ya. Tuangkan minyak sayur 115 ml ya. Dan kemudian aduk sampai merata ya. My love, my life, the prize. It's hard to fight, to fight. Goodbye. Nah, setelah merata kayak gini ya, kemudian kita akan siapkan tempat untuk mengukus ya.
Nah, di sini aku udah siapin tempat untuk mengukus ya. Dan ini terlebih dahulu aku kasih minyak ya, olesan minyak gitu loh. Nah, kemudian aku akan tepuk-tepukan kayak gini ya, supaya udara di dalam itu keluar. Dan untuk toppingnya aku kasih wallberries ya. Jadi ini kalau nggak ada bisa di skip ya. Dan ini setelah mendidih siap untuk dikukus. Dan kita akan kukus sampai matang, dan jangan lupa untuk tutupnya kita akan alasi dengan kain supaya tidak ada uap air yang jatuh ya. Nah, kemudian kita akan lihat udah matang belum, dan kita akan tusuk. Kalau bener-bener nggak basah berarti udah matang ya. Dan ini setelah mateng, dan kita akan pindahin ya. Dan ini hasilnya, bolunya udah mateng ya, menul-menul banget guys. No stranger to pain, it's never ending. Dan ini resep bolu pisang aku hari ini ya, yang super menul-menul. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.